Psikologi. Dua belas ciri-ciri orang cerdas menurut psikologi. Part 1. Please subscribe untuk support channel Marlinsu. Banyak orang yang mengaitkan orang cerdas sebagai orang yang mengerti dan memahami semua ilmu-ilmu yang ada. Bahkan dapat menjawab segala pertanyaan yang tersulit sekali. Namun, banyak orang yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya karakteristik orang yang memang benar-benar cerdas. Kali ini akan dibahas mengenai ciri-ciri orang cerdas menurut psikologi yang dapat Anda ketahui. Inilah 12 ciri orang yang cerdas menurut psikologi. Satu, mampu untuk beradaptasi. Salah satu ciri-ciri dari orang cerdas adalah kemampuannya dalam beradaptasi. Orang dengan tingkat inteligensi yang cukup tinggi akan menjadi orang yang fleksibel serta mampu untuk menyesuaikan diri pada berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya. Dirinya tidak membatasi diri di lingkungan sosial. Bahkan kebanyakan orang cerdas akan mengubah perilaku agar dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dua, tingkat penasarannya yang tinggi. Orang cerdas biasanya memiliki rasa penasaran yang begitu tinggi, apalagi pada hal-hal yang belum diketahui olehnya. Karena didorong dengan rasa penasaran yang tinggi, maka terkadang membuatnya dapat menemukan hal-hal yang luar biasa. Anda bisa melihat berbagai contoh, seperti Alexander Graham Bell yang menemukan telepon, Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar pertama, Mark Zuckerberg yang menciptakan Facebook, dan masih banyak lagi lainnya. Berawal dari rasa penasaran, orang-orang tersebut dapat menemukan sesuatu yang berguna untuk masa depan. Tiga, banyak bertanya. Banyak orang yang mengaitkan orang pintar dengan orang yang bisa memberikan segala jawaban. Namun berbeda dengan orang cerdas yang selalu mencari jawaban. Orang-orang yang cerdas biasanya tidak akan malu untuk bertanya. Mereka tidak takut terlihat bodoh, karena mereka sadar jika masih banyak hal yang belum dimengerti oleh. Empat. Tidak gampang percaya dan selalu menyelidiki dahulu. Ciri-ciri lainnya yang terlihat dari orang cerdas adalah sikapnya yang tidak gampang percaya dengan informasi-informasi yang belum pasti. Sehingga mereka lebih senang menyelidikinya terlebih dahulu. Mereka memiliki keingintahuan untuk membuktikan hal-hal yang didengar. Mereka lebih menggunakan logika ketika menerima sebuah informasi. Lima, tidak takut untuk mengatakan tidak tahu.
Orang cerdas biasanya akan lebih mengenali kelemahan serta ketidaktahuannya. Meskipun begitu, dirinya tidak malu mengakui hal tersebut. Karena dengan sikap ini dirinya sadar jika ketidaktahuannya dapat dirubah dengan belajar. Enam, mengakui kesalahan. Orang-orang cerdas biasanya tidak akan malu untuk mengakui kesalahan. Ketidaktahuannya tersebut tidak membuatnya takut untuk terus mencoba sesuatu yang baru. Orang-orang cerdas memiliki keberanian untuk bisa melakukan hal baru, yang tidak takut melakukan kesalahan. Meskipun akhirnya mereka melakukan sebuah kesalahan, maka mereka tidak akan gengsi untuk mengakui kesalahannya tersebut. Demikianlah psikologi mengenai 12 ciri-ciri orang cerdas menurut psikologi part 1. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Video part 2 mengenai 12 ciri-ciri orang cerdas menurut psikologi, saksikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su. Wassalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.